Halo semuanya, selamat datang di Nedax Academy. Kembali lagi dengan saya, Evelyn dari Indodax. Buat kalian yang belum tahu, Indodax Academy merupakan sebuah platform belajar buat kalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai cara trading aset kripto. Nah, untuk episode ini, saya ingin memberitahu kalian bagaimana caranya melihat dan mendeteksi exchange mana yang bagus atau tidak. Seperti episode sebelumnya, kita masih dalam penerapan PSBB di Jakarta. Buat para member Indodax, jangan lupa ya untuk physical distancing dan jaga kesehatannya baik-baik supaya wabah ini bisa cepat berlalu. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk selalu menerima notifikasi dan update dari kami. Kalian juga bisa cek playlist Indodax Academy di channel ini untuk melihat seluruh episode yang sudah pernah tayang. Pemilihan exchange kripto adalah langkah awal yang krusial sebelum masuk ke dunia aset kripto. Memilih platform pun tidak boleh dilakukan sembarangan untuk menghindari kerugian seperti penipuan ataupun pencurian. Berikut adalah hal yang perlu diketahui untuk mendeteksi bahwa exchange itu bagus atau tidak. Yang pertama adalah cek kredibilitas hukum perusahaannya. Kredibilitas hukum ini penting karena bertujuan untuk melindungi customer. Perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik mempunyai tingkat kepercayaan yang bagus di mata customer. Misalkan di Indonesia, exchange yang terpercaya memiliki izin dari Bappebti sebagai pengawas kripto di Indonesia. Kedua, cek berapa besar tim di belakang perusahaan itu. Banyak orang berpikir bahwa membangun exchange hanya sekedar membuat website untuk user jual dan beli saja. Namun, pada kenyataan tidak semudah itu, dan tentunya perlu banyak sumber untuk memanage perusahaan itu. Semakin besar timnya, berarti semakin baik kestabilan dan keprofesionalan platform IT yang dibangun. Dan pastikan, founder serta timnya tidak pernah terlibat pada perusahaan investasi penipuan ataupun masuk dalam satgas OJK. Selanjutnya, perhatikan order book beli dan jualnya. Biasanya, kalau ada banyak order beli dan jual, mengindikasikan banyaknya user yang ingin membeli dan menjual. Namun, untuk hal ini perlu hati-hati. Ada banyak exchange yang memalsukan order book supaya terlihat banyak. Karena sekarang banyak layanan pihak ketiga yang menyediakan layanan market maker. Yang terakhir dan yang paling penting adalah kalian bisa cek traffic exchange tersebut. Dikarenakan traffic visitor itu adalah salah satu faktor yang paling tidak bisa dipalsukan, bahkan oleh layanan market maker. Cara paling mudah mengamati traffic exchange tersebut dengan melihat ranking melalui Alexa.com, Similarweb.com, atau Google Play Store. Statistik yang tercatat di sini tidak bisa dipalsukan, karena jumlah user yang online dan traffic tidak mudah untuk dipalsukan. Jadi, sebelum kalian mulai trading atau arbitrase, pastikan tempat exchange yang kalian pakai sudah lolos semua faktor yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau sebuah exchange tidak bisa dipercayai salah satu faktor tersebut, lebih baik dihindari untuk trading di sana. Salah satu marketplace terpercaya adalah Indodax, yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dengan lebih dari 2 juta member, serta terdaftar oleh Bappebti dan di coinmarketcap.com. Selebihnya, Indodax juga sudah lolos sertifikasi ISO 9001-2015 dan ISO 27001-2013 serta terdaftar di Kominfo. Sampai sini, pasti kalian sudah bisa melihat dan mendeteksi exchange mana yang bagus atau tidak. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, kalian bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau menurut kalian konten video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you!